fuck. Yung fuck. Niluda. Niluda. Yah! Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dari Forum News Network. Ulah wisatawan asing atau kalau di Indonesia itu yang terutama dari negara-negara Eropa disebut sebagai wisatawan bule, itu semakin keterlaluan. Kemarin itu tanggal 28 April 2023 kita baru saja dikejutkan oleh seorang bule asal Rusia yang berkelahi di jalanan dengan seorang pemangku adat yang sedang menuju ke pura. Video dan beritanya tuh bahkan sampai dimuat di media Australia. Itu medianya ada news.com.au. Tadi malam kita dikejutkan oleh sebuah video viral ketika seorang bule, ya ini saya ikut-ikutan juga menyebutnya bule ya. Pokoknya kalau orang Eropa atau ras Kaukasia itu disebutnya bule begitu ya. Membanting handphone dan meludahi muka seorang imam masjid di Bandung, Jawa Barat karena kesal dengan suara murotal atau lantunan ayat-ayat suci yang diperdengarkan melalui pengeras suara sebuah masjid. Bule yang belakangan diketahui bernama Brenton Craig Abbas Abdullah MacArthur yang berasal dari Australia itu kemudian berhasil dicegah oleh petugas imigrasi Bandara Cengkareng, Bandara Soekarno-Hatta ketika dia mencoba kabur kembali ke negara asalnya, yakni Australia. Kita bule pakai tato itu. Atau orang bahasa Inggris pakainya. Baru kejadian seumur hidup buka Quran subuh-subuh jam 6, Jumat bersih. Biasa kita setel. Tapi dia datang amak-amak, marahin saya. Terus atau saya dibanting ya dan. Ngerti mau bahasa Inggris. Ngomong fuck. Ngomong fuck. Ini ludah. Ludah. Yah! Jampun. Jampun. Aksi dari MacArthur itu terekam oleh CCTV Masjid Al-Muhajir, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Peristiwanya terjadi Jumat menjelang subuh ketika Muhammad Basri Anwar, Imam Tetap Masjid Al-Muhajir, sedang menyetel murotal dari handphonenya dan kemudian dipancarkan lewat pengeras suara. Alasannya pada waktu itu biasanya mereka ada kegiatan Jumat bersih, jadi dia mencoba membangunkan warga melalui murotal itu. MacArthur rupanya dia bermalam di sebuah hotel tepat di seberang masjid gitu dan dia merasa terganggu dengan suara pengeras suara itu. Dia langsung mendatangi masjid dengan marah-marah dan sumpah serapah dan kemudian terjadilah peristiwa di dalam video tadi. Dia meludahi Muhammad Basri tepat di wajahnya dan setelah itu dia pergi begitu saja. Muhammad Basri mengaku dia langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Ketua Dewan Kemakmuran Masjid DKM. Namun mereka itu Dewan Kemakmuran Masjid dan Al-Muhajir ini memutuskan untuk tidak melaporkan peristiwanya kepada polisi dan menganggap itu sebagai pelajaran saja buat mereka. Namun video tersebut viral di media sosial dan polisi langsung turun tangan. Saya kira kalau dibiarkan ini memang bisa menimbulkan kerawanan. Ini isu sensitif ya, karena ada seorang asing meludahi seorang imam masjid. Ini di Indonesia soal begini it's all sensitif. Jadi saya kira sudah tepat kalau polisi kemudian walaupun tidak ada laporan, langsung bertindak. Setelah video itu viral, Jumat malam Kapolsek Buah Batu mendatangi masjid dan kemudian setelah mendapat laporan data-datanya, dia memprosesnya. Nah, diketahui kemudian MacArthur itu bermalam di sebuah hotel di seberang masjid dan menurut resepsionis di hotel tersebut, dia tiba pada hari Kamis tanggal 27 April sekitar pukul 12.30 siang dan kemudian dia check out sekitar pukul 9.30 hari Jumat 28 April 2023. Artinya setelah kejadian itu dia check out. Polisi kemudian segera berkoordinasi dengan petugas imigrasi, keimigrasian, dan
MacArthur, kemudian diketahui ternyata dia memang sedang mencoba meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, dan oleh petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Sabtu dini hari sekitar pukul 1.30 itu dia dicegah. Ini foto-foto dia ketika dia berada di Bandara Soekarno-Hatta dikawal oleh petugas imigrasi. Dan setelah itu dia dijemput oleh petugas dari Polrestabes Bandung. Ini wajah MacArthur ketika dia menjalani pemeriksaan di Polrestabes Bandung, Jawa Barat. Dari paspornya diketahui dia ini bernama lengkap Brenton Craig Abbas Abdullah MacArthur, berusia 48 tahun. Dan di akun media sosialnya, MacArthur mengaku dia sebagai seorang Muslim dan profesinya sebagai developer games. Fakta bahwa Brenton ini beragama Islam memang sangat mengejutkan. Bagaimana mungkin seorang Muslim itu masuk ke masjid dan marah-marah dengar suara murotal sampai kemudian meludahi seorang imam masjid? Katakanlah benar dia terganggu dengan suara keras dari pengeras suara karena mungkin ya di negaranya di Australia sana ya, memang tidak dia tidak akan pernah mengalami hal semacam itu. Kalau atau ada masjid juga tidak mungkin masjid menyetel murotal dengan keras-keras semacam itu. Tetapi dia sampai marah-marah dan meludahi orang lain karena suara murotal atau lantunan alat ayat suci Al-Quran itu sungguh nggak masuk akal ini ya kalau bagi seorang Muslim. Kalau lihat tampilan dan namanya, kemungkinan memang benar. Ini dia seorang Muslim, tapi mungkin ini Muslim mu'alaf ya, karena namanya campuran antara bule dengan nama Islam gitu, dan tampangnya ini tampang wajahnya wajah orang Eropa. Apa ya ini? Ini rasnya Kaukasian ya. Namun kalau toh dia seorang mu'alaf, MacArthur harusnya tahu lah dia kultur di Indonesia. Sebab bila kita longo akun Instagramnya, MacArthur itu sudah cukup lama di Indonesia. Ini setidaknya terdeteksi kalau dari akun Instagramnya sejak awal bulan Maret. Jadi sudah lebih sekarang ini sudah menjelang akhir April. Jadi hampir 2 bulan dia di Indonesia. Dan dia ini melakukan perjalanan di berbagai kota di Sumatera nih. Saya lihat ada di Sumatera Utara, ada Sumatera Barat, Jambi, kemudian ke Sumatera Selatan, Lampung, dan banyak juga dia mengunggah foto-foto dia di depan masjid. Dan kemudian dia menyeberang ke Pulau Jawa, itu kita lihat ada foto-foto dia juga di Banten, di Kota Serang, kemudian ada juga di Jakarta, di Cirebon. Dan dia rupanya cukup lama tinggal di Bandung. Ada berapa lebih sepekan dia ada tinggal di kota Bandung. Jadi rasanya agak nggak mungkin kalau dia tidak tahu bahwa ada kultur semacam itu yang di Indonesia. Memang ada pengeras suara dari masjid yang cukup keras gitu. Dan memang ini soal ini sebenarnya juga jadi perdebatan yang cukup lama di Indonesia dan sempat diusahakan oleh Dewan Masjid Indonesia misalnya. Dikurangi aktivitas semacam ini di luar jam-jam tertentu seperti halnya misalnya untuk azan dan sebagainya. Tapi saya kira kita nggak mau masuk wilayah perdebatan itu, tapi kita mau masuk betapa ada orang asing yang dia sendiri mengaku beragama Islam dan dia masuk ke negara seperti Indonesia ini dan kemudian mendengar suara semacam itu dia marah-marah sampai meludahi wajah seorang imam masjid. Ini kan saya kira sangat keterlaluan ya. Akun Instagram Brenton ini, akun Instagram MacArthur, maksud saya ini langsung diserbu oleh netizen karena perilakunya ini dinilai rasis. Ini sangat bertentangan dengan bio-nya yang menyebut dia tertarik dengan filsafat dan nilai kebaikan yang disebut sebagai human goodness. Bagaimana mungkin ada human goodness meludahi wajah orang? Namun MacArthur melalui akun Instagramnya dia sempat membantah bahwa dia bersikap rasis dan dia tidak mengakui meludahi imam masjid, wajah imam masjid, walaupun CCTV tadi kan sudah menunjukkan sangat jelas dia meludahi wajah sang imam. MacArthur itu malah balik menyebut para netizen di Indonesia yang membulinya itu memperlakukan dia secara rasis. Kasus MacArthur ini, karena ini sangat sensitif ya, karena selain tindak pidana, perbuatan tidak menyenangkan, ini juga bisa masuk ke wilayah yang saya sebut tadi sangat sensitif, yakni penistaan agama. Kalau dibawa ke situ, peristiwanya jadi sangat berat. Sudah benar nih kalau kemudian polisi langsung mengambil langkah-langkah preventif ya. Belum lama ini, seorang bule Rusia yang berprofesi sebagai model dan selebgram yang bernama Luisa Kosik ini dideportasi dari Bali karena dia juga dianggap keterlaluan. Dia berpose bugil di sebuah pura
yang disucikan dan dikeramatkan oleh umat Hindu Bali di kawasan Tabanan. Kasus dari MacArthur ini menambah catatan panjang perilaku buruk para wisatawan bule yang sedang melakukan perjalanan wisata, dan bahkan banyak di antaranya itu stay atau tinggal cukup lama di Indonesia, khususnya di Bali. Kalau di Bali ini yang paling heboh tentu saja adalah yang disebut sebagai bule Rusia. Sebelumnya, sebelum bule Rusia ini ramai di Bali, yang paling dikenal rese itu adalah turis Australia, dikenal suka mabok dan sebagainya. Dan kita tahu tadinya memang Australia ini menjadi, kalau di Bali ini peringkatnya mereka wisatawan paling banyak datang ke Bali. Karena ya memang Bali dengan Australia itu cukup bertetangga, dan ongkos tarifnya mereka terbang dari Australia ke Bali itu cukup murah, dan biaya kehidupan di Bali dianggap oleh mereka sangat murah. Jadi banyak sekali mereka ini datang berbondong-bondong ke Bali, dan di antara mereka itu kebanyakan memang para wisatawan yang dari kelas blue collar, gitu, kelas pekerja yang mereka menabung berbulan-bulan untuk bahkan bertahun-tahun untuk bisa liburan di Bali. Tetapi karena tadi itu latar belakangnya yang uneducated atau kurang berpendidikan, yang mengakibatkan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan terjadi di Bali. Dan sekarang kelihatannya turis Australia ini kalah kalau dibandingkan dengan turis Rusia yang sering membuat kehebohan atau kerusuhan di Bali. Saya Sumunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.